Ya, ketemu lagi dengan saya berbagi tutorial panduan di dalam Zoom. Bagaimana cara membuat suara kita di dalam Zoom, adanya suara motor, suara mobil, suara kipas angin, terus suara orang sekitar kita, terus suara jam, dan suara-suara yang di dapur yang lagi masak yang mengganggu kita di dalam meeting dan juga mengganggu peserta lain yang didengar itu tidak sedap. Ada suara kipas, suara aneh-aneh motor, ada suara mobil. Nah, di sini saya ingin memberikan panduan membuat suara jernih dan suara kipas angin pun tidak masuk seperti itu. Nah, ini sebelah saya ini ada kipas angin dan juga ada yang lagi goreng-goreng, ya, ada yang goreng-goreng. Apakah masuk suara yang goreng-goreng dan suara kipas angin saya ini? Kalau masuk silakan di komen, ya. Oke, mungkin saya bernapas aja nggak masuk ya. Suara, kecuali saya bernapas ya, saya sengajain. Tapi kalau normal aja mungkin suara napas tidak bakal terdengar, suara napas. Baik, kita langsung aja ke Zoom-nya. Ya. Oke, ini saya perbesar. Oke, di dalam Zoom ini, masuk ke dalam Zoom, akan tampilannya seperti ini, di dalam komputer. Ya. Nah, kalau di dalam handphone, masuk aja ke dalam settingannya, terus pilih audio, ya. Jadi di sini saya menghilangkan yang namanya noise di dalam Zoom. Baik, kita mulai saja. Kita pilih gear yang di sebelah kanan. Oke. Kita langsung saja masuk ke dalam audio. Oke. Fungsi daripada tulisan suppress background noise ini saya jelaskan dari auto. Untuk auto ini kadang masih suka masuk ya suara-suara desis san atau apalah gitu ya. Auto saya tinggalkan dengan menghilangkan noise auto ini. Oke. Ini saya pilih low. Nah, untuk low ini apabila yang di Zoom itu di dalam ruangan kantor, tidak ada siapa-siapa, atau di ruangan studio, dalam studio menggunakan kedap suara, ya, menggunakan kedap suara ruangannya studio atau tidak ada siapa-siapa, nah ini pakainya low. Baik, selanjutnya yang medium, saya pilih medium. Medium ini untuk yang di sekitar kita ada suara komputer, kipas anginnya, kipas anginnya, atau suara kipas yang berdiri gitu, yang ngipasin kita bunyi suara kipasnya. Nah, bagaimana? Apakah masuk suara kipasnya saya ini? Nah, kalau ada bilang ada, ya. Kalau saya pilih medium, artinya suara kipas komputer, suara-suara aneh, suara cicak bunyi pun nggak bakal masuk, ya. Ya ini, yaitu komputer, fans, ya. Terus suara-suara yang goreng-goreng, yang masak-masak, ya. Seperti itu. Dan ini saya tentukan pilih yang medium. Jadi kalau ada suara motor lewat, itu tidak masuk. Suara mobil lewat, boom, tidak masuk. Nah, kalau yang high ini kita harus mendownload, ya. Nah, saya bisa aja mendownload, saya umpama saya klik download, ini saya komputer saya bisa mendownloadnya. Kualitasnya mampu untuk
mendownload. Dan ini saya menggunakan Hike. Hike, nah, kalau udah Hike ini, kita saya bilang tadi suara dog, tahu dog ya? Suara dog itu bahasa Indonesia, ini bahasa Inggrisnya dog ya. Kalau bahasa Indonesianya ngerti ya, dog itu apa ya? Misalkan ong. Nah, ini dia tidak masuk gitu ya, atau suara kucing meong gitu, tidak masuk. Ya, ini menggunakan Hike. Jadi kalau tidak semua komputer kemampuan untuk Hike bisa di-download. Ya, ini di garis bawahi. Tidak semua komputer di dalam Zoom-nya itu bisa mendownload, menginstalnya seperti barusan yang saya kasih petunjuk. Tidak semua komputer. Kebetulan komputer saya ini bisa tadi dilihat tadi ya, saya klik download langsung pindah ke Hike. Nah, mentok-mentok paling ya untuk Bapak Ibu masuknya di medium, tergantung kualitas komputernya ya. Seperti itu. Nah, saya menggunakan ini Core i5 ya. Mereknya Dell. Merek Dell sudah Core i5. Begitu. Jadi enggak semuanya bisa. Jadi waktu kemarin-kemarin itu juga sama, mentoknya saya di medium. Begitu ya, mentoknya di medium. Saya klik Hike itu enggak bisa. Enggak mau dia, enggak bisa. Padahal saya pingin banget yang Hike ini supaya tidak ada lagi yang aneh-aneh kan, suara-suara tidak penting ya, suara-suara yang tidak dibutuhkan seperti itu ya. Dan inilah tadi ya, waktu saya ngomong pertama udah saya contohkan kan, bisa didengar suara auto seperti apa, suara low seperti apa, tadi bisa didengar ya. Belum pakai Hike, belum pakai Hike. Terus tadi pakai yang medium. Dan bedakan, rasakan dengan saya menggunakan Hike. Bisa dibedakan. Oke, itu saja membuat suara jernih dan bisa dibilang menjadi ganteng atau menjadi cantik dengan kita menghilangkan noise. Ya, pilihannya adalah Hike. Oke, itu saja dari saya. Semoga berguna, bermanfaat, dan berhasil sukses mencobanya. Terima kasih.